jalan, jalan-jalan ke Tanjung Pura. Beli dodol di Serapu asli. Inilah kisah Melayu kita, juragan Kosim judul diberi. Juragan Kosim pandai bersilat, membela kampung demi martabat. Orangnya jujur, santun, beradat, suka bertutur, suka mupakat. Juragan Kosim, juragan Kosim, jiwa dermawan suka menolong. Juragan Kosim, juragan Kosim, orangnya ramah, tiada sombong. Alhamdulillah. Juragan itu tak semua, kau balik kan nanti 40 ribu. Pupuknya juragan Kosim tuh bete di pondok. Udah lama kok. Apa penyebab kalian ini begini? Ambilkan kami kelambir di parut, coba mengemping siap di pulut. Kata berjawab gayung bersambut, mengapa tuan-tuan menung tutup mulut? Usahlah kau banyak bercakap lo. Pening kepala aku ni, pening alias kepala pusing. Asal jangan sakit kuning. Apa yang kalian peningkan? Kami sedang berpikir Bang Lu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kami. Oh, solusi. Kalau kata orang-orang lu, white out. Apa masalahnya? Tadi kami ke rumah juragan Kosim untuk nyerahkan setoran bot. Pada mulanya dia gak ada di rumah, jadi kami tunggulah. Kemudian? Tak lama kemudian juragan Kosim pun pulang. Kami serahkanlah uang bot tadi. Habis itu dia masuk ke dalam ngambil buku utang. Terus? Kemudian dia keluar lagi dan marah-marah pada kami. Mengapa pula dia marah? Katanya duitnya hilang di dalam laci. Dia menuduh kami. Berapa banyak rupanya uangnya hilang? Katanya 2,5 juta. Kalau dalam 24 jam nih kami tidak mengembalikan uangnya, nanti dia melaporkan kami kepada polisi dan kami akan dikurung.
Kalian tidak ada melakukannya kan? Berarti kalian tidak bersalah. Sumpah lo, sumpah mati lo, tak ada kami melakukannya lo. Mengapa takut? Begini sajalah, kalian kan tidak bersalah, kalian enggak usah bingung. Kalian gunakan aja uang nih, kalian bagikan 3. Kau jangan mengada-mengada bang lu, barangkali kau yang mencuri duitnya. Jangan berpikir yang macam-macam, ini duitku, duit halal. Lo, kami dituduh juragan Kosim mencuri duitnya. 2,5 juta lo. Ya Allah, tadi kami ceritain itu, bekak-bekak. Bukan wasaha, juragan Kosim. Suka hati menang 9. Dahlah, aku mau cabut dulu. Ada kegiatan aku belum siap yang aku apain kan. Gigi lo ya. Jangan-jangan woi, si Kolok pencurinya. Kalau begitu, yuk kita pergi ke Dukun Wahab. Kita tengok di sana. Yuk. Apa ya bang? Mundar mandir. Tidak bang duduk. Kau balikkan duit yang kau curi. Pak Cino udah mencuri. Mana ada Pak Cino? Tak usah kau mengelak. Tak aku sangka dalam rumah ini ada pencuri banyak. Sekarang kau balikkan duit kudu. Bang, tak usah berteriak maling. Pak Paci, ya Allah, tak ada uang di rumah Pak Paci. Usah kau bersumpah sumpah pula. Thank you.
Sudahlah, tak usah bersedih macam itu. Makcik tahu kau tak bersalah. Awak sadar, makcik. Kami ini orang miskin. Kami tak punya apa-apa. Terus dituduh pakcik mencuri duit. Sudahlah, makcik yakin duit itu tak hilang. Pakcikmu yang salah letak. Sehingga dituduhnya engkau mencuri. Sakit kali hati awak, makcik. Bukan awak aja dituduh. Sueb, Matuka, Yolata. Sudahlah, tak usah bersedih macam tu. Tak elok anak bujang tu bersedih-sedih. Dermawan suka menolong. Juragan Kosem.